kentut, ayo kentut. Iya. Dasar wanita iblis. Mereka mengejar kita. Baik, Umar. Itu dia. Kanjeng. Aku tidak kuat lagi, Umaran. Cepat selamatkan dirimu. Biar aku yang menahan mereka. Tidak, Kanjeng. Aku tidak akan meninggalkan Kanjeng. Ayo. Mati kau, Umaran. Kali ini kau tidak akan bisa lepas dariku. Habisi mereka! Tunggu! Yeah.
tanggung, Ki. Memang Arumset harus diberi pelajaran. Kalau tidak, dia akan meremehkan Ki Kelabang. Benar. Memangnya siapa Arumseta? Dia hanya pendekar kelas teriki. Tak ada apa-apanya jika dibandingkan Ki Kelabang. Itu urusan gampang. Nanti saja, kalau aku ketemu, akan kuhajar Arumseta. Gawat. Dia tidak mau diajak mencari Arumseta. Iya, tapi waktu kita tinggal sedikit lagi, Ki. Racun Arumseta sudah mulai berpengaruh. Kalau kita tidak akan segera mendapatkan obat penawar racun itu, kita akan mati, Ki. Satu-satunya harapan kita hanya pada Kelabang Setan. Hanya dia yang mampu menghadapi Arumseta. Ayo, kita coba lagi. Iya. Ki, tunggu, Ki. Ki. Kalian terkena racun. Aku sudah menotok jalan racunnya. Terima kasih, Ki. Tapi hanya bersifat sementara. Siapa yang meracuni kalian? Arumseta, Ki. Kurang ajar! Itu sebabnya kalian ingin aku menghajar Arumseta. Rupanya kalian hanya ingin memanfaatkan aku. Kalian memang pantas mati. Tapi Ki, tunggu Ki. Ki Kelabang belum tahu. Arumseta punya gelang pusaka. Gelang Salaka Domas. Gelang Salaka Domas? Benar, Ki. Jika gelang Salaka Domas digabungkan dengan keris Simo Kalamunyeng, Ki Kelabang pasti akan menjadi pendekar yang tidak bisa terkalahkan, Ki. Kalau begitu, ayo kita cari Arumseta. Baik, Ki. Ki, kamu ini bagaimana? Bukankah gelang itu sudah menghilang? Aku tahu. Gampang. Itu urusan nanti. Yang penting, kita bisa menghajar dulu Arumseta. Biar kita bisa mendapatkan obat penawar racunnya. Ayo. Tidak apa-apa. Seharusnya Kanjeng istirahat lebih dulu. Karena luka Kanjeng masih belum sembuh. Iya. Tidak apa-apa. Keadaan genting begini, bagaimana aku bisa istirahat, Umbaran? Senopati, apa ada warta dari Trik Sandi? Ada, Kanjeng. Pasukan Adipati Haryo Pragola sudah sampai di perbatasan. Dan sewaktu-waktu mereka bisa menyerang kemari. Bagaimana pasukan kita? Semua dalam keadaan siaga, Kanjeng. Hamba juga telah mengungsikan penduduk ke wilayah yang aman. Bagus. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi mereka? Sepertinya keadaan kita masih tetap sulit, Kanjeng. Jumlah pasukan kita masih belum sebanding dengan pasukan Adipati Haryo Pragola. Kalau kita nekat perang berhadapan, itu sama saja bunuh diri, Kanjeng. Mereka didukung para pendekar pilihan. Kalau kita nekat perang berhadapan, itu bisa menghancurkan kita, Kanjeng. Lalu bagaimana, Kiai? Mustahil bukan kalau kita melarikan diri? Bukan begitu maksudku. Haram lari dari perang, kecuali mundur untuk mengatur taktik. Kita harus tetap menggunakan siasat. Dari segi jumlah, memang kita kalah. Tapi mengenai medan, kita lebih tahu. Gunakan hal itu sebisa-bisanya. Bagaimana caranya, Kiai? Pancing Adipati Haryo Pragola untuk perang kota. Lancarkan serangan secara gerilya. Dengan begitu, kita bisa memukul lawan. Walau dengan pasukan jumlah sedikit. Karena kondisiku belum pulih, pimpinan penyerangan tetap kau pegang, Umbaran. Baik, Kanjeng. Hong. Japa mantra danyang-danyang lembu. Ingsun parewangan demit setan bunian. Durbiksa abdi ingsun mempah jaka Umbaran. Ha 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 ha
Oleh orang terona ala jerung la 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 tra la li la li la li oleh orang. Umaran, sampean ini dari mana Umaran? Ada pertemuan untuk membahas persiapan penyerangan besok. Baba, kenapa aja dona diajak? Sampean ini bagaimana? Memang tidak semuanya diajak, hanya yang perlu-perlu saja. Baba, umaran. Memangnya aja dona dia nggak perlu? Tidak dia nggak penting? Sampean ini tega tralala tadi. Sudahlah, Duk. Lebih baik kau tidur. Baba, umaran. Aku sama sampean itu sama-sama murid Ki Ageng Pasir Angin. Apa bedanya? Apa sampean lupa? Tidur, ayo tidur. Ada apa, umaran? Hah? Tadi suruh tidur, sekarang bangun. Ada apa? Kau dengar suara itu? Hah? Suara? Suara apa, umaran? Aku dapat firasat, Duk. Malam ini, kita pasti dapat kiriman. Ba. Kiriman apa, umaran? Siapa yang hajatan? Bah, pakai repot-repot kirim makanan segala. Untung nih, perut jadok masih bisa nampung makanan. Hei, umaran. Mana kirimannya? Pratat, lotot, larak, liwi. Mana? Hah? Ini kirimannya? Jadu pikir nasi sebakul, cuma satu telur. Awas, Duk! Aduh, umaran, aduh! Sampean ini gila apa, ha? Kalau sampean mau ambil saja, daripada tangan jadu sakit tralala, ambil semua, ambil! Telur apanya, Duk? Lihat yang jelas! Telur biasa bagaimana? Itu sama dengan telur biasa saja, memangnya kenapa? Lihat yang berat. Ular yang disertai dengan kesungguhan hati dan pengendalian hawa nafsu. Berilmu berarti mengenal diri kita. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui. Siapa mereka? Ki Ageng Sanga dan para pengikutnya. Mereka itu burunan Demak. Karena dianggap menyebarkan agama yang menyesatkan. Kita jangan berurusan dengan mereka. Ayo kita pergi. Kenapa kalian mengintip kami? Kami tidak mengintip. Kami hanya kebetulan lewat. Tak sengaja, kami mendengar wejangan dari Pak Kiai. Aku tahu. Aku hanya ingin bertemu kalian. Kalian adalah tamuku. Mari, ikut kami. Apa maksudmu? Aku bukan tamu siapa-siapa. Maaf,
Aku ada urusan. Tunggu. Kalian jangan keras kepala. Mari ikut kami. Jangan, Ki. Kita tidak mungkin mampu melawannya. Lebih baik kita ikuti saja apa maunya. Luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang yang memiliki tenaga dalam seperti dia. Hanya dengan sekali tepuk, dia bisa memaku seluruh tubuhku. Menurutku, kekuatannya bukan hanya sekedar ilmu kanuragan biasa, tapi kekuatannya dari Sang Maha Dahsyat. Mari, Kisanak. Ayo, Ki. Aneh. Sejak tadi tak satupun penduduk atau prajurit Temak yang kita temui. Kemana larinya mereka? Mungkin mereka takut hingga lari meninggalkan kampung ini begitu saja. Kalau begitu, kita menang, Kanjeng. Menang tanpa perlawanan. Tunggu. Mungkin ini semua jebakan. Kita harus waspada. Hei, lihat apa yang kubawa ini. Hei, kembali. Kembali kalian. Jangan terpancing. Ini jebakan. Sudahlah, Rumseta. Biarkan saja mereka. Kita memang sudah menang. Kau saja terlalu khawatir. Hidup Raden Tagawa. Hidup Raden Tagawa. Hidup Raden Tagawa. Hidup Raden Tagawa. Tunggu saja kehancuran kalian. Raden, bagaimana lagi? Apa sudah ada apa-apa dari garis depan? Belum, Kanjeng. Kita tunggu saja. Mungkin sebentar lagi. Ya. Yeah.
itu tandanya. Ayo kita pergi sekarang. Iya. Ayo. Tapi ingat, kita harus bertindak sesuai rencana. Iya. Ayo, ayo. Mari Ki Ageng, mampir ke rumah saya. Saya sudah masak makanan untuk Ki Ageng. Hidup bukan untuk makan. Makanan hanya untuk mempertahankan hidup. Di dalam kehidupan ini, tidak akan pernah abadi. Iya. Karena dihinggapi dengan kematian. Coba lihat, Ki. Singkong yang cuma sepiring itu, sepertinya tidak bisa menjadi makan belasan orang. Dasar bodoh. Singkong tetap saja singkong. Diajak makan di rumah orang kaya, tidak mau. Dikasih singkong, malah dimakan. Apa maksudmu menahan kami di sini? Kami bukan muridmu. Dan aku juga tidak pernah berurusan denganmu. Jadi, tak ada dendam di antara kita. Itu benar, Kisanak. Aku sendiri tidak bermaksud untuk mengganggu kalian. Aku hanya ingin memberi peringatan pada kalian. Sesungguhnya, kalian sudah mendekati jurang kehancuran. Dan kalian akan menjerat orang banyak masuk ke dalam jurang itu. Apa maksudnya, Ki? Kalian sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Nafsu untuk menguasai tanpa batas dan arah. Dan nafsu itulah yang akan menjerat kalian masuk ke dalamnya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, Ki Ageng. Terus terang saja, apa yang kau inginkan dari kami? Baiklah, aku tahu kalian mempunyai benda yang akan nantinya menjadi rebutan orang banyak. Puluhan orang, nyawanya akan melayang sia-sia. Benda itu hanya akan membuat malapetaka. Lebih baik berikan benda itu padaku. Aku akan memusnahkannya. Rupanya kau bermaksud busuk dan ingin merebut keris Simokala Munjin dariku. Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin memusnahkan benda yang akan menjadi malapetaka bagi banyak orang. Itu hanya alasanmu saja. Aku tidak akan memberikan keris pusaka Simu kalamu padamu. Aku tidak memaksamu untuk menuruti kehendakmu. Aku hanya ingin kau memberikan keris itu secara sukarela demi keselamatan orang banyak. Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja dengan keris itu. Kau tetaplah di sini. Parat! Ki, kau tidak apa-apa, Ki? Entah ilmu apa yang digunakannya. Aku tidak pernah bertemu orang sehebat dia. Ki Ageng sangat benar-benar luar biasa. Kita tidak bisa sembarangan untuk menghadapinya. Ah!
Seta. Kau lupa padaku. Hah? Kau punya hati? Aku akan menuntut balas padamu. Kau harus mati, Arum Seta. Hiu! Di sini. Pasukan kita kalah, Harum Seta. Dan aku sekarang sedang dikejar-kejar pasukan Demak. Untung aku bertemu kau. Hajar mereka, Harum Seta. Dan setelah itu kita lari. Aku tahu tempat yang paling aman. Bodoh! Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Orang sepertimu pantas mengalami kehancuran. Apa maksudmu, Harum Seta? Aku bukan bawahanmu lagi. Aku hanya berpura-pura tunduk padamu. Dan satu hari lagi, pada saat kau berhasil menguasai Demak, aku yang akan merebutnya darimu. Kurang ajar, kau harus sehat. Kurang ajar. Jangan macam-macam denganku. Kau tidak ada apa-apanya buatku. Arum Seta, aku tidak bermaksud. Periksa ke dalam. Berdebar. Pasti kau yang memancing mereka kemari, kan? Apa yang kau lakukan, Arum Seta? Kau pantas untuk menerima impaksa. Periksa semuanya. Sepertinya dia mati bunuh diri. Kalau begitu angkat mayatnya. Ki, kita tidak bisa terus-terusan di sini. Kita harus secepatnya mencari Arum Seta. Kau benar. Tapi bagaimana caranya kita bisa keluar dari sini? Tenang. Aku ada rencana. Assalamualaikum. Sekarang waktunya. Bantu aku jika diperlukan. Silakan, Ki. Tunggu, aku ingin bertemu dengan Ki Ageng Sanga. Ada perlu apa, Ki? Katakan, aku ingin memberikan keris pusaka Simukalmunyeng padanya. Kalau begitu, biar saya sampaikan kepada Ki Ageng. Tidak, aku ingin memberikannya langsung. Baik, mari ikut saya, Ki. Thank you.
Ternyata anak buah Ki Ageng Sang bukan santri sembarangan. Biarkan mereka pergi. Suatu saat akan kembali. Ayo, mari kita kembali. Tinggallah dulu beberapa hari lagi. Kenapa harus terburu-buru, Umaran? Maaf, Kanjeng. Masih ada tugas yang harus aku selesaikan. Jadi, kau tidak ikut kami ke Demak? Kanjeng Sultan pasti senang bertemu denganmu. Kau akan dianugerahi gelar dan harta yang banyak. Aku hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta dan gelar bagiku tidak ada artinya. Sampaikan salamku pada Sultan Demak. Insyaallah, jika ada kesempatan, aku akan sowan ke Demak. Sekalian, aku juga mohon diri. Hati-hatilah di jalan. Dan cepatlah kalian menikah. Aku sudah tidak sabar lagi ingin menggendong cucu. Kalau begitu, kami mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Anjali. Umaran, tunggu, hei, tunggu. Aduh, Pak ditinggal, Pak permisi. Umaran, aduh, sampein gimana? Masa Janu ditinggal, loh, enak aja. Duk, apa yang kau bawa? Ini namanya perbekalan, Umaran. Tapi masa sebanyak itu sih, Duk? Segini belum cukup, Pak Janu. Ayo. Nasib kita sudah diperbudak orang, kalah perang lagi. Sekarang malah ikut-ikutan jadi buronan Demak. Ini semua gara-gara Rumseta, Ki. Kalau bukan karena dia yang menyuruh kita mengabdi pada Adipati Haryo Pragola, tentunya kita tidak akan begini akhirnya.
Benar-benar keparat Arum Seta. Dia juga telah meracuni kita. Kalau kita tidak mendapatkan penawar racun itu, kita bisa mati. Mendebah kau, Arum Seta. Baru kau tahu sekarang. Ampun, Ki. Ampun. Ampun, Ki. Ampun. Bunuh saja dia, Ki. Jangan. Cepat berikan obat penawar racun itu. Atau kau kubunuh sekarang juga. Cepat. Baik, baik. Ini. Kurang ajar. Serahkan obat penawar itu pada kami. Ini milikku. Ketiwasan. Hampir sedikit lagi kita bisa menangkap bajingan itu. Sayang, dia bisa lepas begitu saja. Sepertinya Arum Seta sedang terluka. Entah siapa yang melukainya. Jika dia dalam keadaan sehat, tentu sulit bagi kita untuk menangkapnya. Kau merendahkan aku kalau begitu. Apa kau tak percaya kalau aku dapat menangkap Arum Seta? Bukan begitu, Ki. Aku tahu ilmu Ki Kelabang sangat tinggi. Tapi Arum Seta juga tidak bisa dianggap enteng. Iya, aku jadi penasaran. Siapa orang yang telah berhasil melukai Arum Seta? Pasti dia bukan orang sembarangan. Ki, coba lihat wanita itu. Sepertinya aku pernah melihatnya. Tapi di mana ya? Benar, Arya. Dia Rara Bayang. Wanita yang pernah bentrok dengan kita. Betul, Ki. Aku baru ingat sekarang. Siapa dia? Aku tidak tahu. Yang jelas, wanita itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Kami berdua pun pernah dipecundanginya. Ah, seperti apa sih ilmu perempuan itu? Aku jadi penasaran, ingin menjajalnya. Kalau memang benar-benar hebat, akan kukawini dia. Bagus kalau begitu. Sekalian kita membalas kekalahan kita waktu itu. Anggap saja olahraga. Iya, benar. Kita bertemu lagi, Cahayu. Kakang kangen kepadamu. Boleh kakang lihat wajahmu? Kau pasti cantik sekali. Jangan kurang ajar, atau ku hajar kalian. Ini baru macan betina. Keparat kalian. Beraninya mempermainkan aku. Yuk. Yeah!
wanita iblis.